Ibu keberatan? Bu, maafkan saya, Bu. Saya memang ingin memiliki senjata sakti seperti yang Kakang Kuali miliki. Tapi tidak ada sedikit pun keinginan saya untuk memiliki keris ilat nogo milik Kakang Kuali, Bu. Kuala putraku, jangan buat ibu bersedih karena kamu telah berani berdusta di hadapan ibu. Maafkan saya, Bu. Saya lupa kalau ibu telah menjadi seorang begawan tingkat tinggi. Sehingga dusta sekecil apapun ibu mengetahuinya. Maafkan saya sekali lagi, Bu. Memang saya ingin memiliki keris ilat nogo milik Kakang Kuali, Bu. Sebab dengan senjata sakti, kedudukan saya di Malwapati akan cepat meningkat, Bu. Itu nafsu namanya. Mengabdi adalah kemuliaan. Kedudukan adalah godaan. Jangan kau campur adukan antara kemuliaan dengan nafsu. Bu, walau kamu tidak punya apa-apa, tapi apabila kamu bersungguh-sungguh dalam mengabdi, kamu bisa mencapai kedudukan yang baik. Maaf, Ibu. Keris ilat nogo mungkin lebih berguna untuknya. Saya tidak begitu membutuhkannya, Bu. Saya rela keris ilat nogo dimiliki oleh adik Kuala, Bu. Keris ilat nogo itu milikmu, Kuali. Kamu ingin memberikannya pada adikmu, pada orang lain, atau bahkan membuangnya. Itu adalah hakmu. Tapi apabila kamu meminta restu ibu, ibu keberatan. Perlu kalian ingat, hanya yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsulah yang berhak memiliki keris ilat nogo. Tuan Badur, bagaimana ini? Nyi Arum Lambe tidak merestui Kuala memiliki keris ilat nogo. Saya yakin Kuali tidak akan memberikan keris miliknya sebelum mendapat restu sang ibu. Berarti ramalan Tuan Bahadur meleset tadi, Prabu. Tenang saja, tunggu. Saya yakin ramalan saya tidak meleset. Dapat atau tidak dapat restu, Kuali akan memberikan keris ilat nogonya pada Kuala. Kita lihat saja nanti. Sengkang Baplang dan pasukannya saat ini berencana menggempur kerajaan Sawopitu, di mana di dalamnya kini yang menjaga adalah Pangeran Danurwenda, si putra Raja Malwapati Angling Dharma. Sengkang Baplang tidak mengetahui akan hal itu, karena telik sandinya hanya melaporkan jika yang menjaga kerajaan hanyalah segelintir prajurit Sawopitu saja. Benar. Kelihatannya Sawopitu benar-benar kosong. Apa salahnya kalau kita masuk sekarang? Balapati, saya yang mulia. Siapkan anak buahmu. Kita serang sekarang. Baik, yang mulia. Tandu Latu, Tandu Teja, kita berangkat. Baik. Baik. Cepat, lapor Gusti Danurwenda. Baik. Akhirnya kita ketemu lagi. Serang! Bunuh itu! Hebat sekali. Jadi kamu yang ada di sini, Danurwenda? Iya, sampai sawah itu diserahkan kepada pewaris sahnya. Pewaris aslinya sudah kubunuh, Danurwenda. Jadi hanya Sengkang Baplanglah yang berhak memiliki keraton tak bertuan ini. Bunuh Danurwenda! Yeah.
kamu masih mau kembali ke Saup itu, Senggang Baplang? Apapun risikonya, maju! Serang! Celaka kau, Senggang Baplang. Dinda Prabu, terima kasih Dinda. Lagi-lagi, Senggang Baplang diselamatkan oleh Grenda Seba. Iya, memang selalu itu yang terjadi. Iya. Untung kita segera datang ke sini melakukan peninjauan. Kalau tidak... Mungkin Anda tidak bisa menghadapi Senggang Baplang, Ramada Prabu. Gusti! Gusti! Lapor, Gusti Prabu. Ada apa? Laporkan. Hamba melihat 3 putri siluman terbang berputar-putar di perbatasan sawup itu, Gusti Prabu. Iya, ada lagi yang kamu laporkan. Para pengintai melihat sekelompok orang tak dikenal berkemah di perbatasan, Gusti Prabu. Ada lagi? Laporan selesai, Gusti Prabu. Ya sudah, terima kasih. Dari hasil laporan punggawa, maka Prabu Angling Dharma berinisiatif untuk menambahkan prajurit khusus untuk menjaga Sawopitu dan juga perbatasan, yaitu perbatasan antara Sawopitu dengan Mawapati. Hal itu pun disetujui Patih Batik Madrim, karena mereka tidak ingin Sawopitu kembali direbut dan dikuasai golongan hitam yang berdampak pada terganggunya keamanan Mawapati. Belakangan ini, puluhan pemuda ingin menjadi prajurit Sawopitu, Ramada Prabu. Kalau begitu segera umumkan. Dengan begitu kita bisa pilih calon prajurit khusus dari para pendekar atau siapapun yang berniat menjadi prajurit khusus Kanda. Baik, Dinda Prabu. Titah Dinda Prabu akan kami laksanakan. Untung aku segera bertindak, Senggang Baplang. Maafkan kami yang mulia, Grenda Seba. Sesembahan kami. Maafkan kami, Yang Mulia. Gegabah kalian semua! Gegabah! Ampuni kami, Yang Mulia, Grenda Seba, junjungan kami. Ampuni kami, Yang Mulia. Menyerbu tanpa persiapan, sama dengan bunuh diri. Memang Sawopitu kosong dan tidak bisa disalahkan. Kalau kalian ingin menguasai kembali Sawopitu, tapi trik sandi kalian tidak akurat mengamati keadaan, bisa menjadi malapetaka buat kalian. Ya, kedatangan Angling Dharma ke Sawopitu di luar perhitungan kita, Yang Mulia. Ya. Sudah. Lupakan Sawopitu dan bernafas legalah karena kalian sudah diselamatkan. Beribu-ribu terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Senggang Baplang,
Kamu pernah dengar Keris Ilat Nogo? Keris Ilat Nogo. Oh, ampun Yang Mulia, saya belum pernah mendengarnya. Hanya Keris Ilat Nogo yang mampu mengimbangi pasopati milik Angling Dharma. Karena keris itu terbuat dari lidah Nogo Salembu, tunggangan kesayangan Sang Hyang Baruna, sang penguasa laut. Bagaimana saya mendapatkannya, Yang Mulia? Bagus. Kalau kamu ingin memiliki keris ilat... Lanjut. Bagus, kamu diterima. Lanjut. Kuala, Kuala, Adik Kuala, penerimaan calon prajurit sudah dibuka, Adik Kuala. Kuala, cepat. Adi, Kuala, cepat, cepat. Penerimaan calon prajurit sudah dibuka. Adi Kuala, 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 Adi Kuala. Kalian mau apa lagi kalian? Tenang, kamu mencari adikmu bukan? Adikmu aman bersama kami. Apa yang kalian lakukan kepadanya? Hah? Tenang, dia baik-baik saja. Asal kamu mau menuruti semua keinginan kami. Apa yang kalian lakukan? Jangan celakakan dia. Aku yang kalian cari. Tenang saja, kami hanya ingin pertukaran nyawa adikmu atau Keris Ilat Nogo. Hei, lepaskan aku! Hei, lepaskan aku! Lepaskan! Lihat, siapa yang datang? Kakang! Kakang! Adi! Kalau kamu mau melepaskannya, serahkan dulu keris Ilat Nogomu pada kami. Ah!
akan hanya membuat belenggu akar ini semakin kuat mengikatku ke kalian. Segala apa yang kau lakukan sia-sia, Kuali. Akar bertumbuh karena sinar. Jika kamu paksakan terus, adik kesayanganmu itu akan mati. Kamu tidak punya pilihan, Kuali. Cepat serahkan keris Ilat Nogo demi nyawa adik kesayanganmu itu. Apalagi yang kamu tunggu, Kuali? Tega kamu melihat adikmu yang semakin tersiksa, ha? Ayo, keluarkan keris Ilat Nogo dan serahkan pada kami sekarang juga. Baik, akan saya keluarkan keris Ilat Nogo. Keluarkan keris ini, tetapi tidak kuberikan pada kalian. Kalian akan merasakannya saja. Terima kasih. Mungkin kamu juga ingin ketemu dengan mereka. Kita tidak ketemu. Tinggalkan tempat ini. Kamu sudah puas bermain. Adi Kuala. Adi Kuala. Adi. Thank you.
keadaan Segawon Lanang kini sedang koma, dengan tubuhnya yang hangus terbakar. Segawon Lanang entah akan bisa pulih lagi atau tidak, Mimin juga belum tahu, karena dia tidak mendapatkan perawatan yang mencukupi. Dia tidak diberi obat luar maupun obat dalam, dan dia juga tidak mendapatkan cairan infus dan hanya dipegang-pegang saja oleh Ki Sardulo Yudo. Tanpa keris Ilatnogo, kesaktian Kowali sudah sangat tinggi. Dengan keris Ilatnogo, saya rasa tidak ada yang mampu mengalahkannya. Dengan kata lain, aku juga tidak mampu mengalahkannya, begitu? Maaf Romo, bukan begitu. Maksud saya... Untuk mengalahkan Pasopati, kita perlu keris Ilatnogo. Tapi untuk mendapatkan keris Ilatnogo, kita harus kalahkan Kowali dulu. Sama saja. Sama beratnya. Apa tidak ada cara lain? Kamu belum kuat. Berbaringlah. Kakang akan buatkan lagi minuman penyegar untukmu. Cukup, Kang. Aku tidak apa-apa. Benarkah, adik Wala? Kamu pingsan cukup lama. Tidak, Kang. Aku tidak apa-apa. Hanya sedikit pusing. Adik Wala, Kakang akan salurkan hawa murni ke tubuhmu. Sudahlah, Kang. Sudah kukatakan aku tidak apa-apa. Adi marah pada Kakang. Maafkan Kakang, Adik Wala. Kakang datang terlambat. Kapan saya harus menunggu, Bopo? Sebab sampai hari ini tidak nampak tanda-tanda Kowali akan memberikan keris Ilatnogo pada Kowala. Kamu harus bersabar, Genrawani. Sampai hari ini tidak seorang pun berhasil merebut keris itu dari tangan Kowali. Apa yang kamu khawatirkan? Bahkan jika Angling Dharma menginginkan keris itu, ia tidak akan sanggup. Iya, Angling Dharma mungkin tidak akan sanggup, Bopo. Tapi tidak buat Ratu Gendrawani. Gendrawani, kamu akan nekat melawan Kowali. Jangan, Gendrawani, jangan. Bopo, saya akan tetap menjalankan rencana saya. Akan merebut keris Ilatnogo dari tangan yang lemah. Tapi saya akan mempercepat hal itu terjadi, Bopo. Kowali akan segera memberikan keris Ilatnogo pada Kowala malam ini juga. Apa maksudmu, Gendrawani? Apa yang akan kamu lakukan? Ratu gelap-gelapnya kegelapan, Bopo. Ratu gelap-gelapnya kegelapan? Ya. Ratu gelap-gelapnya kegelapan akan menjadi suara hati Kowali, Bopo. Ratu gelap-gelapnya kegelapan akan menjadi pembisik. Akan meyakinkan pada Kowali untuk segera memberikan keris itu pada Kowala. Genrawani, batin Kowali itu sangat bersih. Semudah itukah? Ia akan dengar bisikan yang bertentangan dengan suara hatinya. Kakang minta maaf karena tidak menjagamu, Kakang ke Kota Raja. Karena Kakang dengar penerimaan calon prajurit sudah dibuka. Dan benar-benar sudah dibuka. Sekarang sedang diadakan pengujian, Adik Wala. Lupakan sajalah, aku sudah tidak berminat. Tapi, Adik Wala. Adik Wala.